Nama saya Mike Bickle dan saya adalah direktur dari International House of Prayer di tengah-tengah Amerika dari Kansas City. Dan saya sangat menghargai The Watchman family ya betul-betul dan juga apa yang terjadi di Convergent dan juga di Homecoming dan semua yang ada. Dan bagaimana Tuhan membawa semua ini, semua aliran berbeda ini bisa bersatu bersama-sama. Dengan cara yang hidup dan luar biasa dan bagaimana kita belajar untuk bisa lebih mengenal dan lebih peka terhadap Roh Kudus sendiri. Di mana kita bisa mengekspresikan kerajaan Allah menjadi bejana daripada Roh Kudus. Orang-orang yang membawa hadirat Tuhan, Roh Kudus itu sendiri dimanapun kita berada, di tempat kerja, di sekolah, di universitas, di bahkan di pengadilan. Tapi saya mau memberikan pada saudara itu suatu himbauan yang sangat singkat bahwa Yesus mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan kekuatanmu, keberadaanmu. Dan dia sebut itu perintah pertama dan utama dan juga amanat agung. Dan itu menjadi prioritas utama dalam Yesus, dalam Tuhan, dalam gereja. Dan dari sudut pandang Tuhan sendiri. Dan saya mau kita betul-betul memperhatikan hal ini. Sehingga kita betul-betul bisa saling satu dengan yang lain. Bisa berhubungan dengan benar, dengan baik, dengan kasih Kristus. Dan dengan kehidupan di dalamnya. Dan membawa hadirat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Diberkatilah dari Kansas City. Saya mengasihi engkau, Watchman Global Family.